Aktris Zoe Abbas Jackson untuk pertama kalinya bermain di dalam sebuah web series. Zoe pun dipercaya menjadi pemeran utama dalam series berjudul Bidadari Bermata Bening. Dia memainkan peran sebagai Aina Mardeya, seorang anak yatim piatu yang masuk pondok pesantren. Zoe saat ditemui di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, mengungkapkan kesulitan memerankan tokoh Aina yang mana dia harus belajar membaca Al-Quran dan belajar silat. Gadis 20 tahun tersebut juga mengaku sempat memar di tangan hingga kakinya saat belajar silat demi mendalami karakter Aina. Harus hafalin Al-Quran juga kah? Ya itu sih, ada banyak workshopnya sih. Workshop terus ada workshop ngajinya, ada penghafalan ngaji, terus dialognya juga semuanya. Gak ada tuh yang namanya, ini sin potong nih, gitu. Gak ada. Terus Aina ini, ya aku harus membangun chemistry itu gak hanya dengan satu lawan main doang gitu. Lawan main laki-laki ya, gak hanya sama satu doang. Karena di serial BBB ini, Aina ada beberapa laki-laki lah yang ingin mengejar Aina. Kalau yang silat kita lumayan lama. Gimana? Yang paling banyak kan lu? Kita kan beda-beda. Iya, kita beda-beda. Ya, kalau aku yang bukan silat yang mungkin based di novelnya juga, si Aina ini memang jago bela diri dan kebetulan dia ada turnamen juga kan di series ini, jadi tentunya aku banget gitu. Ah, kalau ketika syuting silatnya apa memar-memar? Memar semua dengan Iya, ada. Selain Zo, series Bidadari Bermata Bening ini juga dibintangi oleh Ari Irham, Teuku Ryan, Ikang Fauzi, serta Ola Ramlan. Rencana series tersebut tayang pada 31 Maret di layanan OTT View Original.